الحمد لله. ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أمر بطاعته واتبع إلى شريعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصخرنا ومولانا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا محمد نبي الأمين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المقصر من الإمام الحافظ قال الله عز وجل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سورة البقرة آيات 208-209. Sahabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pengurusi dan seluruh ahli jatan kuasa masjid Berduaniyah, sekalian pimpinan-pimpinan masyarakat, para cendekiawan, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ibu-ibu, ayah-ayah, bapa dan adik, alhamdulillah syukur kita rafakkan sekali lagi syukuran yang sebanyak-banyaknya dan yang seluas-luas atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah dapat kita bersama sekali lagi untuk meneruskan dalam tajuk Nidaatul Rahman, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Itulah ayat-ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan malam ini kita jumpa sekali lagi atau berjumpa lagi ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu pada surah Al-Baqarah ayat 208. Dan di dalam tajuk yang menyebut fi wujubi qubuli syara'i Islam kullaha wa harmatu ittiba'i syaitan wa rahab wa haramahu ittiba'i syaitan
yaitulah kewajiban untuk menerima syariat Islam itu keseluruhannya dan larangan-larangan daripada mengikut akan jalan-jalan syaitan. Para hadirin yang kasih sekalian, ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dengan keimanan mereka itu mereka menerima Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan mentaati keseluruhan daripada ajaran dan syariat. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kamu mengikut akan langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang paling nyata. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Maka sekiranya kamu tergelincir dengan terpesona dengan langkah-langkah syaitan selepas daripada didatangkan kepada kamu akan keterangan, fa'lamu annallaha azizul hakim, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha agung lagi maha bijaksana. Awal daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ialah berikutan dengan dakwaan di kalangan orang-orang Yahudi bahawa seorang pendeta mereka ataupun ulama mereka yang bernama Abdus Salam, Abdullah bin Salam, yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika penghijrahan baginda ke Madinah. Maka orang-orang Yahudi mendakwa bahawasanya Abdullah bin Salam minta kepada Nabi supaya dikekalkan hari Sabtu sebagai hari kebesaran. Kerana meletakkan hari Sabtu sebagai hari kebesaran itu terkandung di dalam kitab Taurat. Maka orang-orang Yahudi mendakwa Abu Salam ini ataupun Abdullah bin Salam mohon kepada Nabi, sedangkan pada ketika itu Allah menurunkan ayat bahwasanya hari Jumaat itu adalah hari kebesaran kepada Islam. Maka turun ayat ini untuk menjawab, kerana seolah-olah orang Yahudi mendakwa bahawa Abdul Salam ini minta pengecualian, ayat lain boleh dia terima tetapi ayat berhubung kait dengan hari Jumaat Abdul Salam tidak terima, kerana Abdul Salam lebih untuk meletakkan hari Sabtu sebagai hari kebesaran. Maka Allah menurunkan ayat ini dengan menyebut bahawa orang-orang yang beriman tidak akan minta pengecualian. Dengan mana orang-orang beriman itu akan masuk ke dalam Islam keseluruhan. Kalimah as-silmi di dalam tafsir-tafsir disebut dengan tiga pengertian. Udkhulu fi silmi. Pengertian pertama dari kalangan sebahagian besar para ulama menyebut as-silmi dengan makna Islam. Tetapi beberapa ulama seperti Qatadah bin Abbas, sebagaimana yang diriwayat oleh Ibn Abbas, dia lebih memberi maknakan sebagai as-silmi itu ialah
ialah ketaatan, at-ta'ah ilallah, ketaatan kepada Allah. Maka dia memandangkan bahawa, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu dengan berserah diri kepada Allah keseluruhan. Dan makna yang ketiga, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ketaatan kepada Allah keseluruhan akan perintah Allah. Maka para ulama merumuskan bahawasanya tiga-tiga makna itu boleh disatukan dengan makna as-silm itu ialah Islam. Dengan makna wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Sejarah Abdullah bin Salam, kalau kita berhati dalam peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Salam ini seorang ulama Yahudi yang hidup di Madinah. Dan pada ketika itu dia mendengar bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nama Nabi Muhammad itu disebut di dalam Taurat, disebut di dalam Injil, akan datang ke bumi Madinah. Dan Abdullah bin Salam tidak pastikan bahawasanya apakah benar Muhammad itu Nabi akhir zaman atau tidak. Sebab kalau betul dia Nabi akhir zaman, ciri-cirinya, sifat-sifatnya telah ada di dalam kitab Taurat. Sehingga orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, ulama-ulama Yahudi mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad itu sebagaimana dia mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Dia mengenali sifat-sifat Nabi Muhammad itu sebagaimana dia mengenali akan sifat anak-anak dia sendiri. Maka Abu Salam ini menunggu semasa penghijrahan baginda. Diriwayatkan bahawasanya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika mana kedatangan Nabi SAW, Abu Salam hadir dalam menyambut. Dia melihat benar ataupun tidak yang datang itu adalah Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Taurat. Bila Nabi sampai dengan menaiki unta, maka Nabi SAW tidak terus turun, melainkan unta itu telah duduk, barulah Nabi turun daripada unta. Maka Abu Salam telah melihat cara Nabi turun itu adalah cara seorang yang beradab, cara seorang yang berakhlak, yang terkandung di dalam kitab Taurat, disebut di dalam kitab Taurat. Maka pertamanya dia sudah mendapat gambaran bahawasanya betul inilah Nabi, sifatnya yang disebut di dalam kitab Taurat. Nabi tidak turun sebagaimana lagaknya orang yang naik kuda. Orang naik kuda macam koboi turun, dia melompat sahaja turun. Kalau itu cara turun, ini bukan Nabi, ini bukan Rasul, ini bukan Nabi yang disebut dalam kitab Taurat. Kemudian bila turun Nabi, bila turun sahaja, Nabi pun memulakan dengan afdhus salam, dengan mengucapkan salam. Dia tidak terus menunjukkan kesombongan diri, mengatakan bahawa akulah Muhammad, akulah Nabi, melainkan Nabi beri salam. Maka sifat kedua ini betul sebagaimana yang disebut di dalam kitab Taurat, bahawa dia seorang Nabi yang memulakan kalamnya dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab itu kalimat salam, kalimat rahmat itu kalimat yang diajar oleh Islam kepada kita, supaya kita ingat mengingati tentang bukan sahaja Islam, salam, tetapi rahmat. Itu perintah Allah. Kerana hidup kita ini memang kita kena peringat sentiasa akan rahmat Allah. Mula dalam perut ibu kita, kita duduk berada di dalam rahim rahmat, tempat yang penuh kasih sayang. Fi arhami ummahati, di dalam rahim ibu kamu, Allah yang buat nama itu rahim. Kemudian bila kita keluar, Allah suruh kita ingat lagi
tentang rahmat. Rahmat, sebab orang mati dipanggil al-marhum, orang yang dirahmati oleh Allah ataupun Allah yarham. Orang yang Allah rahmati, Allah yarham. Allah yang merahmati mereka itu. Supaya bimbingan kita tentang rahmat, waktu hidup, waktu dalam perut pun rahim, waktu keluar pun rahmat, waktu mati pun rahmat. Cuma kalimah almarhum itu, orang pernah tanya, bolehkah kita guna almarhum itu untuk orang yang hidup? Tidak untuk orang mati saja, untuk orang hidup. Jawabnya, boleh, cuma janggal. Boleh jadi kita boleh sebut imam, insyaAllah khutbah Jumaat depan akan dibaca oleh almarhum imam satu masjid kita. Boleh, tapi nampak macam janggal sedikit. Ataupun insyaAllah dibaca oleh Allah yarham imam satu kita. Imam jangan marah. Sebab itu doa rahmat, bukan doa nak mati cepat kan? Doa mengingat tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab rahmat itu Nabi kata innallah ja'ala rahmat mi'ata ajza, Allah menjadikan rahmat itu ada 100 juzuk. Fa amsaka 99 ajza, Allah menahan 99 rahmat. Yang ni Allah tahan untuk Allah beri lepas pada kita mati nanti masuk alam kubur, maka berjalanlah 99 rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, maka Allah hanya menurunkan satu rahmat, satu juzuk rahmat saja di muka bumi. Wa min dzalika rahmat tatarahamul khalaiq, maka dengan satu rahmat inilah seluruh makhluk berkongsi. Itu Nabi. Kita yang ada kasih sayang dengan satu rahmatnya, binatang tahu sesia sayang pada anak-anak dia dengan satu rahmat ini. Kita tahu kasih kita kepada Nabi dengan satu rahmat ini. Sebab itu tanda kasih kita kepada Nabi, kita kena banyak berselawat. Itu tanda rahmat, tanda kasih. Selawat-selawat yang kita baca pada Nabi. Apa kata Nabi? Inna salatakum, inna salatakum ma'rudatun 'alayya, sesungguhnya selawat-selawat yang kamu baca itu, kata Nabi, akan diangkut, akan dibawa oleh malaikat disampaikan kepada aku ketika aku berada di alam barzakh nanti. Kita selawat hari ini, malaikat akan angkut selawat. Orang Kuala Kangsar di masjid ini akan dibawa oleh malaikat pergi kepada Nabi sejauh 9,990 kilometer daripada masjid ke Madinah. Itu kiraan saya. Kalau tak percaya, kira sendiri. Dibawa oleh para malaikat. Sahabat Ali itu bertanya Nabi, kaifatu aradu salatuna wa alaika qad arinta, bagaimana kamu nak bawa, bagaimana malaikat nak bawa selawat kami ya Rasulullah, sedang ketika itu kamu sudah dimakan oleh tanah, kamu sudah ditelan oleh tanah, bagaimana nak bawa selawat kami? Nabi menjawab, innallaha harramal arda jasadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah daripada makan jasad para nabi. Allah mengharamkan tanah daripada makan jasad para nabi. Jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Itu Nabi sebut. Jangan kata para nabi, setengah-setengah orang yang soleh pun Allah haramkan daripada tanah memakan jasad mereka. Itu digemerit dengan Rasulullah Yuhur. Kubur terpaksa dipindah sebab nak buat highway. Terpaksa digali, gali kubur pindah, gali kubur pindah. Tulang-tulang dikumpul, masuk dalam kain kapan baru, bungkus tanam. Masuk bungkus tanam, masuk bungkus tanam. Semua waris dipanggil. Waris kubur ni siapa dia, waris kubur ni siapa dia, waris kubur ni siapa dia. Pada hari tersebut, tiba-tiba ada 3-4 jenazah bila dikorek. Bukan sahaja jasad yang tidak dimakan oleh
dunia 13 tahun, 20 tahun yang lalu. Masih lagi hidup, jasad masih lagi panas. Saya sempat ceramah sana, jumpa salah seorang cucu. Saya tanya juga lah. Saya tanya juga, apa rahsia? Apa sebab? Apa yang kamu rasa jasad arwah? Atuk kamu ni tak dimakan oleh tanah. Saya nak dengar boleh jadi dia nak jawab. Atuk saya ni wakil rakyat. Sedap juga lah kalau wakil rakyat jasad tak dimakan oleh tanah. Dia kata tak. Atuk dia ni biasa. Bukan ada apa-apa, bukan orang besar. Tetapi atuk dia ni mengajar ngaji. Itulah orang-orang jiran, apa ni, anak-anak jiran sebelah ajar ngaji. Tapi dia orang yang paling istiqamah dengan masjid. Orang yang istiqamah dengan sembahyang berjamaah. Tak pernah miss. Kata cucu dia. Dia menunggu waktu solat. Bukan solat menunggu dia. Dia menunggu datangnya waktu solat. Itulah hidup dia. Selain daripada dia mengajar-mengaji gitu je. Bukan orang besar tu. Maknanya orang dunia tak berapa kenal dia. Orang dunia tak kenal. Sebab itu, para ulama penulis. Manusia ni ada beberapa kumpulan. Yang ni jenis dunia tak kenal, tapi langit kenal dia. Ini yang penting. Biar dunia tidak kenal kita, yang penting biar langit kenal kita. Allah sangat kenal kita. Kita nak bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi supaya yang tahajud, dunia tak tahu. Tapi langit tahu kita bangun malam. Langit kenal, walaupun dunia tidak kenal kita. Tak payah rasa rugilah kalau tak pernah masuk TV. Tak pernah masuk TV. Jangan rasa rugi. Orang tak berapa kenal kita. Jangan rasa rugi. Yang penting, kita nak supaya langit kenal kita. Walaupun sebaiknya ialah dunia kenal dan langit kenal kita. Itu yang sebaiknya. Tapi jangan sampai dunia kenal kita, langit tak kenal kita. Dunia kenal kita, langit tak kenal kita. Itu malah. Dunia terkenal tapi langit kita dibenci boleh jadi langit. Langit tak kenal kita. Dan lagi teruk lagi, dunia pun tak kenal, langit pun tak kenal. Ini lagi teruk. Dunia pun tak kenal, langit pun tak kenal. Ini bukan saja mangkuk, ini mangkuk ayun dipanggil. Kalau jenis. Jadi tuan-tuan sekalian, itu Nabi sebut tentang selawat kita akan diangkut oleh para malaikat, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya sementelahan kita sebut sifat orang-orang soleh. Sebab itu Nabi kata kita ni dengan dosa-dosa kita untuk masa depan kita tak tahu, yang kemudian kita pun tak belum ada satu jaminan. Kalau Nabi tak datang pada kita, kita tak ada jaminan dosa kita. Adakah dosa kita yang lalu telah diampun oleh Allah ataupun tidak? Masa depan kita pun tak tahu. Tapi bila Nabi beri satu jaminan, Nabi kata Allah anudlukum ayyamullah yaghfiru dzunub wa yarfa'u darajat. Maukah kamu aku tunjukkan, Nabi kata, sesuatu yang bila kamu lakukan, dosa-dosa kamu yang lalu akan diampunkan oleh Allah dan kamu akan dinaikkan darjat yang tinggi di sisi Allah. Nabi kata, yang pertama, isbabul wudu indal makarih. Kamu sentiasa memperbaiki wudu kamu terutama di ketika waktu payah, waktu susah. Memperbaiki wudu, nak wudu pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, saat paling susah. Ini tempat kita tak apa, tak ada salji. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di negara-negara yang ada salji, musim sejuk, nak pegang air lagi malas. Tapi itulah ganjaran pahala yang paling banyak. Isbabul wudu indal makarih. Kamu memperbaiki wudu, kamu mengekalkan wudu di ketika waktu yang paling payah sekali. Yang kedua, kasratul khutah ilal masajid. Memperbanyakkan langkah-langkah ke masjid.
mahal minyak, makin besar ganjaran pahala. Makin mahal minyak, makin besar ganjaran pahala. Kalau boleh, tiap-tiap bulan naikkan harga minyak. Bulan depan naik lagi. Tiap bulan naik harga minyak, makin besar ganjaran pahala kita. Apa macam? Boleh? Jangan kamu-kamu. Terima saja. Makin mahal, makin besar ganjaran pahala. Baik. Jadi perhatian di sini. Dan yang ketiga, intizar salat ba'da salat. Menunggu waktu solat dan datangnya waktu solat selepas daripada itu. Kita datang waktu maghrib, ternanti masuknya waktu isya. Kita balik daripada waktu isya, kita ternanti esok datang di waktu subuh. Kita mari waktu subuh, ternanti nanti waktu datang di waktu zuhur. Nanti-nanti waktu solat inilah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat kita kepada darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin sekalian, itu menyebut tentang sifat. Jadi apa salah tentu saja. Dia dah tahu, cuma dia tak puas hati lagi. Dia tak puas hati lagi. Maka dia pun merancang satu ketika dia akan jumpa Nabi Muhammad, dia akan tanya soalan kepada Nabi Muhammad. Ibnu Abbas meriwayatkan juga, satu ketika jumpa subuh Nabi Muhammad di Madinah, Abu Salam pun bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, aku nak tanya kamu kepada kamu tiga soalan. Kalau kamu dapat jawab, aku akan ikut kamu. Aku akan beriman dengan kamu." Kata Abu Salam, Nabi kata, "Silakan." Yang pertama kata Abu Salam, apakah tanda-tanda kiamat? Sebab soalan itu ada dalam kitab Taurat. Jawapan itu ada dalam kitab Taurat. Kalau dia bukan seorang nabi, dia takkan tahu jawapan itu. Yang kedua dia tanya, orang yang masuk syurga, apa makanan mula-mula yang akan dijamah oleh ahli syurga? Makanan yang mula-mula akan dijamah oleh ahli syurga. Buat ni kira makan je dia. Sampai masuk surga pun tanya dulu, apa makanan mula-mula akan dimakan oleh ahli syurga. Kemudian yang ketiga, kenapa seorang bayi itu kadang-kadang macam rupa, macam mana boleh macam rupa maknya, kadang-kadang macam rupa bapaknya. Tiga soalan. Nabi pun ketika itu dengan soalan itu, Jibril datang kepada Nabi bawa jawapan, tapi Nabi tak beritahu apa salah. Yang beritahu aku adalah Jibril, sebab ketika itu di kalangan pendeta-pendeta Yahudi sangat tidak percaya kepada Jibril, sangat bermusuh dengan Jibril. Maka Nabi tidak beritahu, yang beritahu adalah Jibril. Nabi terus jawab sahaja dengan senyum. Nabi jawab, tanda kiamat ialah nanti akan keluar api daripada arah timur yang akan menyebabkan orang-orang di timur akan berasap pergi ke barat. Itu tanda-tanda kiamat. Akan keluar api daripada arah timur. Tama. Dosa langkah betul. Betul sebagaimana yang disebut dalam kitab Taurat. Yang kedua Nabi kata, orang yang mula orang bila seseorang yang masuk dalam syurga, makanan mula-mula yang akan dijamah ialah hati ikan pun. Ikan pun ni wallahu a'lam. Ada mengatakan pun ni ialah ikan paus. Ikan yang makan Nabi Syuaib alaihissalam. Ikan pun. Yang makan. Jadi Nabi Yunus alaihissalam yang telah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Abdul Salam berkata, Abdul memang ada dalam kitab Taurat. Yang ketiga Nabi kata, Nabi bagaimana Nabi jawab ini soalan sains. Tentu sekali bukan mudah nak jawab. Bagaimana seorang anak itu kadang-kadang macam buka maknya, kadang-kadang macam buka ayahnya. Nabi pun menjawab bahwasanya jika berlaku pertemuan antara suami isteri, kalau isteri dia datang dulu kemudian suami datang kemudian, maknanya datang yang orang panggil air mandinya, datang dulu, isteri datang dulu, maka wajah anak itu akan macam wajah ibunya. Tapi kalau ayahnya datang dulu, maknya datang kemudian,
layaknya. Dia akan sapa siapa yang datang dulu. Kalau yang datang dulu isteri, macam wajah ibunya. Kalau yang datang dulu suami, maka anak itu akan macam wajah suaminya. Ha. Ini jawapan mana? Dia kata betul. Tuan-tuan balik malam ini rendung anak tuan-tuan. Macam siapa agak-agak? Macam mak ke macam apa-apa? Ha. Jadilah jawapannya nanti. Kan? Kalau lupa dulu kan? Baik, jadi berhati di sini. Itu jawapan Nabi. Kemudian bila Abu Salam nak dapat tiga jawapan Nabi, dia berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasul. Jadi tuan-tuan sekalian, itu Abu Salam. Kemudian Abu Salam kata, wahai Muhammad, kalau kamu beritahu aku kepada orang-orang aku akan dihina, akan aku dicaci, dimaki. Kerana aku beriman dengan kamu. Maka Nabi berkata, Abu Salam, wahai Abu Salam, kamu duduk diam dulu. Biar aku yang tanya mereka. Nabi pun panggil orang-orang Yahudi. Nabi tanya orang Yahudi, wahai tuan-tuan sekalian, apa pandangan kamu kepada Abu Salam, ulama kamu? Wah, orang Yahudi pun puji suku Abu Salam. Abu Salam lah orang kami. Dialah orang yang paling pandai di kalangan kami. Dialah orang yang paling benar di kalangan kami. Dialah orang yang paling bijak di kalangan kami. Tak macam kamu, wahai Muhammad. Ha, dihina je Nabi Muhammad. Dialah orang paling benar. Maka dipanggil Abu Salam, wahai Abu Salam, ya Abu Salam, tak kul ma'atakul, kamu sebut apa yang kamu sebut kepada itu tadi. Maka Abu Salam pun menyebut di hadapan Nabi, amanna bi Rabbi Muhammad aqulu ma yaqulu wa aqulu ma yaqulu. Aku menyebut apa yang disebut oleh Muhammad, aku menyembah apa yang disembah oleh Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasul. Oh, dan itu tuan-tuan sekalian. Dan itulah orang-orang yang dikata, kalau macam ni Abu Salam, kamu pun orang yang bodoh macam Muhammad juga dia. Ya? Nah, tadi puji melangit. Ini sifat orang-orang yang dia turunnya ayat. Sebab orang-orang yang ini dia memilih-milih dalam menerima ajaran yang turun daripada Allah. Yang mana ikut nafsu dia sesuai dengan dia, dia boleh terima. Yang datang daripada Islam, yang tak sesuai dia akan tolak. Sedangkan Allah tumbuh ayat, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, keseluruhan. Jangan pilih-pilih, jangan mengikut nafsu. Sebab nilai baik dan nilai jahat itu ditentukan oleh Allah. Baik dan buruk menurut keputusan Allah, bukan kehendak jiwa dan nafsu. Dulu zaman para sahabat, di antara sahabat-sahabat yang dia mulanya tak nak pergi perang. Pasal apa? Pasal perang ni tak seronok. Pasal perang ni boleh jadi akan mati, nyawa akan hilang. Tak seronok. Siapa seronok pergi perang? Tak seronok. Allah turunkan ayat, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kamu menyangka sesuatu yang kamu suka itu boleh jadi baik kepada kamu, kata Nabi. Belum tentu. Ada ketikanya baik bagi kamu tapi buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu menyangka sesuatu yang kamu benci itu buruk bagi kamu, tapi belum tentu. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itulah yang baik bagi kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pertimbangan baik dan buruk itu adalah keputusan Allah. Maka di sinilah tuan-tuan sekalian, yang usul Al-Quran kadang-kadang datang kepada kita dengan Allah perintahkan kita terus suruh beriman kepada Allah. Ada ketikanya usul Al-Quran datang kepada kita suruh kita berfikir, mengkaji, kemudian barulah datang iman kepada Allah. Dalam perkara-perkara yang akal ini boleh sampai untuk memikir, Allah suruh kita fikir. Tentang kejadian alam, Allah suruh kita fikir. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Allah suruh kita fikir. Afara'aytum ma tumnun? Kamu tak tengok ke bagaimana kamu dijadikan oleh Allah? Kamu tak fikir ke bagaimana kamu dicipta oleh Allah? Allah suruh kita fikir, suruh kita kaji. Afara'aytum ma tahrusun? Kamu tak fikir ke bagaimana tumbuhan yang tumbuh?
Bila Allah perintahkan kita beriman dengan Allah, Allah tak payah suruh kita fikir. Akal memang tak sampai memikirkan zat Allah. Batu Nabi kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fikirlah akan kejadian Allah, jangan fikir akan zat Allah. Beriman terhadap janji-janji Allah, beriman tak payah fikir. Janji Allah ni tak boleh nak fikir, akal tak sampai. Bila Allah kata orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, Allah janji akan beri kemenangan kepada dia. Wa'adallahu allazina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Wa aminu salihat, dan orang-orang yang beramal dengan amalan yang salih. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan mengurus alam ini, dunia ini, akhirnya nanti, kata Allah. Allah janji. Janji Allah ni, kita tak payah nak fikir, akal tak lama. Tapi kita kena terima dengan keimanan yakin sahaja. Sebab tu soal kalah menang ni tentu silap, tak payah nak fikir banyak-banyak. Yang kita kena fikir, yang kita kena buat ialah kerja. Allah tahulah bagaimana nak berikan kemenangan. Itu janji Allah. Sebagaimana Allah berjanji kepada Surakah bin Malik melalui kalam Nabi Muhammad. Wahai Surakah, kalau kamu beriman kepada Allah, Allah berjanji, kami berjanji akan pakaikan kamu mahkota Raja Kisra. Surakah bin Malik tak payah nak fikir banyak, beriman, mengucap kalimah syahadah. Sampai masanya pada zaman Sayyidina Umar, Umar pun panggil Surakah. Ketika Parsi telah dapat ditawan, Umar kata menyerahkan mahkota kepada Surakah. Surakah mengatakan sadaqallah wa rasuluh, hadza ma wa'ada Allah wa rasuluh. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, benar janji Allah, benar janji Rasul. Itu kemenangan. Kemenangan itu akan ada jadual di sisi Allah SWT. Itu janji Allah. Sebab itulah kita masuk Islam ini dengan keseluruhan, bukan sahaja dengan ajaran-ajaran tauhid, akidah, syariat, fiqh, akhlak, tetapi dengan pemikiran. Hari ini masalahnya tuan-tuan sekalian, ada di antara masyarakat kita yang lari daripada pemikiran dengan menerima suatu pemikiran-pemikiran yang asing daripada Islam. Itu yang menjadikan kita kadang-kadang tak berapa yakin dengan janji Allah. Menerima pemikiran liberal. Nah, ini masalah paling besar yang dihadapi oleh umat Islam. Pemikiran liberalisme dipanggil, yang dipelopori oleh Machiavelli, yang menyebut the end justify the mean, kata orang jauh. The end justify the mean, al-ghayah tubarrirul wasilah, matlamat menghalalkan cara. Hari ini matlamat menghalalkan cara. Cara itu baik, matlamat itu baik, semua cara boleh jadi halal. Ini pemikiran liberal yang dibawa oleh Machiavelli, yang diamal ramai di kalangan umat Islam, yang melambatkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedang Nabi menunjukkan kepada kita bagaimana syariat itu mesti berjalan, bagaimana gambaran masuk Islam keseluruhan. Sedang Nabi dulu di Mekah pernah ditawarkan dengan Putrajaya, ketika itulah Putrajaya ketika itu kepada Nabi, Abu Lahab sedia menawarkan Putrajaya kepada Nabi, wahai Muhammad, maukah kamu jadi pemimpin, naik pemimpin nombor satu di Putrajaya? Nabi tolak. Masalah apa Nabi tolak? Adakah tak Nabi hidup tak payah? Sedangkan ketika Fathul Makkah, Nabi ambil jawatan itu. Ketika mana Nabi dapat Madinah, Nabi ambil jawatan itu. Kenapa ketika nak ditawarkan kepada Nabi di Mekah, Nabi tolak tawaran? Pasal apa? Pasal galang gantinya ialah Nabi kena tinggalkan Islam. Tinggalkan Islam. Terima jawatan, tapi jangan sibuk-sibuk bawa ajaran Islam. Kami boleh beri kepada kamu. Innama in kunta turidu bima ji'ta bihi mulkan malaktaka 'alaina. Kalau kamu nak jadi raja, nak jadi pemimpin di kota Mekah, kami tabalkan kamu jadi pemimpin di kota Mekah. Nabi tolak pasal menerima jawatan, tapi Islam tak dibelakangkan.
Ini bukan prinsip Islam. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Itu prinsip dalam Islam. Al-ghayah la tubadirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab itu Nabi tolak. Tapi kalau nak menerima, nak mengambil Mekah sekali dengan Islam, maka sebab itu Fathul Makkah, Nabi naik menjadi pemimpin Mekah, naik sekali dengan Islam. Ini yang orang sebut, kalau kita nak membangun, biar membangun dengan Islam. Kalau kita nak menang, biar menang dengan Islam. Kalau ada pemikiran yang mengatakan, tak apa kita menang dulu, tak apa nanti dah menang kalau kita laksanakan Islam. Yang penting kita dapat kuasa dulu. Ini pemikiran-pemikiran liberal yang akan memantulkan lagi pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak betul. Pemikiran itu tidak pemikiran Islam. Yang penting kita menang dulu, Islam nombor 2, nombor 3. Tak betul. Menang mesti dengan Islam. Membangun mesti dengan Islam. Barulah ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam matlamatnya betul, tapi cara, semua cara jadi halal. Tak boleh. Matlamat nak pergi haji, dicurinya kelapa sawit orang, dicurinya kasut orang kat luar dijual, dikopaknya bank. Kerana matlamatnya betul, cara menjadi halal. Tak boleh. Kalau matlamat betul, cara mesti betul. Tak boleh semua cara jadi halal. Tak boleh. Maka ini pemikiran-pemikiran. Dr. Muhammad Noh dalam kitab, dalam bukunya Afat Al-Toy menyebut orang-orang yang tidak yakin bahawasanya, yang tidak beriman dengan pertolongan Allah, ialah orang-orang yang merasakan hari ini dia bekerja, esok dia nak dapat pertolongan Allah. Hari ini dia bekerja menanam buah, menanam pokok, esok kalau boleh dia akan menuai buahnya. Tak betul. Dia kata, kalau kita nak makan buah, kita kena belajar daripada tabiat alam. Tabiat alam, kita kena tanam biji benih, kita kena jaga subur, kemudian tunggu dia membesar, tunggu dia buah, jaga buah, baju apa semua pokok, sampailah tunggu masak. Maka pada ketika itulah, tahulah bagaimana Allah nak menjadualkan pokok itu. Allah akan berikan jadual bila tarikh masak kepada buah itu. Bila dah masak, barulah kita petik, baru kita makan. Tapi ramai di antara mereka yang jauh daripada pertolongan Allah. Kerana apa? Kerana dia kata, memetik buah sebelum timpuk ianya masak. Ini yang kebanyakan. Yang dipanggil penyakit ini sebagai al-istijal. Penyakit kubur dalam agama. Kita kena sabar. I'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu datang dengan kesabaran kita. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan sekalian, itu sebahagian yang dapat saya sampaikan. Ada soalan, ustaz, kalau kita tak ada sifat 20, tak ada apa lah kita, bagaimana pula seorang hamba itu mengaji sifat 20 tapi tak faham-faham sampai tersudah? Mari-mari dah mengaji tapi tak faham, terutama sifat 20. Macam mana tu, ustaz? Nabi kata kun, ataupun dalam riwayat lain wudu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahi. Jadilah kamu orang alim. Nabi kata belajar untuk jadi alim, tapi belajar tak alim-alim juga tak apa. Nabi kata pilih yang kedua, muta'alliman, orang yang terus belajar. Belajar tak alim, belajar tak alim, tapi teruskan dengan belajar, duduk dalam majlis ilmu. Kadang tak ada masa. Kuliah malam payah, ustaz, malam kami baru nak buka kedai burger, dia kata. Payah. Cuba buat siang, ustaz. Siang pun tak panggil apa. Masa tak ada. Kalau paling ambu ta'aliman ni, maknanya belajar sungguh-sungguh, cari masjid,
Kemudian kalau tak boleh muta'aliman au mustami'an abad. Dengar pun sudah lah. Kan kadang dah tua-tua payah pula nak baca kitab. Ha? Mustami'an, dengar tak boleh. Tapi kalau dengar pun dah tak ada masa, ada pilihan yang keempat Nabi kata untuk selamatkan diri. Au muhibban. Muhibban kata ulama hadis ada dua. Kasih kepada ulama, kasih kepada majlis ilmu. Kasih kepada ulama, kasih kepada majlis ilmu. Ha, ini dalam anak mengaji ulama dicaci maki nak jadi apa? Kan? Dalam anak mengaji. Jadi pagi yang keempat Nabi kata tak boleh datang pun dah tak ada masa nak buat macam mana. Kena ada perasaan kasih kepada ulama, kasih kepada majlis ilmu. Ha, kan? Dan dibagi tahu malam esok kita akan ada ceramah. Tuan-tuan bawalah apa-apa yang patut daripada rumah. Kadang tuannya tak sampai tapi pulut panggangnya sampai, itu adalah tanda kasih kepada majlis ini. Orangnya tak sampai, pisangnya sampai. Ha, kalau tuan-tuan sembahyang kat masjid kampung baru kan, tuannya cari pahala dengan letak pisang. Kadang-kadang tuannya tak sembahyang juga. Ha, jadi pisangnya tak tentu masuk syurga, tuannya belum tentu lagi. Tuan pisangnya sama. Ha, itu adalah tanda kasih kepada orang. Jadi sifat 20 ini ialah ajaran ataupun yang dicadang oleh Abu Hasan Al-Ash'ari, yang pengikutnya nama dia Asy'ariyah. Ha, tetapi di kalangan ulama-ulama mutaakhir yang berpegang kepada salafi ataupun salafus saleh, dia tidak menerima akan sifat 20 ini. Dia tak terima sebab ianya tak berlaku pada zaman Nabi cara mengajar tauhid. Ini yang dibawa oleh Asy'ariyah, yang kemudian disokong oleh Imam As-Suyuti, oleh imam-imam yang lain selepas daripada itu. Tetapi Asy'ariyah pun masih lagi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sebab dia ketika mengulas tentang meletakkan sifat 20 itu sebab apa? Sebab orang-orang akhir ini makin lupa dengan Allah, tak berapa tak dapat mengenal Allah, maka dia pun membuatlah satu formula bagaimana untuk mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya ialah dengan mengenal melalui ayat-ayat, dalil-dalil, maka dikeluarkanlah kesimpulannya. Ada 20 sifat Allah yang mesti kita kenal. Itu cara, salah satu uslub untuk mengenal Allah. Walaupun boleh jadi orang tak menyebut tentang sifat 20, masih ada cara lain lagi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita jangan kata orang yang tak faham sifat 20 jatuh kafir, tak ada. Ha? Jangan kata begitu. Ha? Sebab itu salah satu daripada cara yang di perkenalkan oleh Abu Hasan Al-Ash'ari, yang kemudian dia pengikut-pengikutnya dipanggil sebagai Asy'ariyah. Ha? Dia juga Ahli Sunnah wal Jamaah, Salafi juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Ha? Kalau orang kata ada orang Salafi mengkafirkan orang Asy'ariyah, ini tidak betul. Sebab Salafi tidak pernah mengkafirkan dalam persoalan-persoalan yang ada dalil yang jelas dan terang daripada Quran. Ha? Kita jangan salah menyalah kafir mengkafir. Ha? Salafi pun betul, Asy'ariyah pun adalah betul. Ha, cuma di kalangan ulama-ulama salaf, sebab itu kalau anak-anak kita dapat temuduga untuk masuk Universiti Madinah, ha, saya sekadar nak bagi tips je. Sebab masa saya jadi Exco Kerajaan Negeri Selangor hari itu, saya telah buat satu MOU dengan Universiti Islam Madinah, Kerajaan Selangor yang saya wakili. Kita buat MOU di depan Menteri Pendidikan Saudi untuk penghantaran pelajar-pelajar belajar di Madinah. Tapi ketika temuduga itu, jangan sampai dia menyebut tentang sifat 20. Sebab yang temuduga itu orang yang orang yang tak berapa setuju dengan sifat 20. Asma' wa sifat, dia tak berapa setuju. Ha, jadi kalau sebut sifat 20, awal-awal kena reject, kamu tak lulus. Jadi kalau nak menyebut, biasanya dia tanya, siapa ulama-ulama yang kamu kenal? Ha, kita boleh sebut ulama-ulama, tapi buat sementara waktu jangan sebut dulu ulama-ulama yang menyokong Abu Hasan Al-Ash'ari. Ha, sebut ulama-ulama yang
buat kepada salafi. Ha, itu boleh. Ha, tapi tak jadi masalah. Sebab itu kalau kita tak mengenal ataupun kita tak hafal sifat 20, tak jadi masalah. Yang penting kita kenal Allah melalui Al-Quranul Karim. Ha, itu yang paling penting. Ha, baik. Tapi belajar kena tetap belajar tentunya. Ustaz boleh terangkan mengenai mengenal diri melalui zikir, iaitu pembuka hijab ingat kepada Allah. Itu zikir ini bukan untuk kita kenal Allah, bukan sekadar kita kata menyebut, tetapi menggunakan fikiran. Afala yanzuru afara'aitu afala tatafakkarun. Zikir, sebab itu diam seorang mukmin itu adalah berfikir. Berfikir seorang mukmin itu adalah berzikir. Ha, kita memikirkan tentang kebesaran Allah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim memikir bagaimana kejadian langit dan bumi, itu adalah berzikir bagi seorang mukmin. Ha, sebab itu dengan itu kita akan kenal Allah. Kita berfikir tentang tubuh kita sendiri. Kita ni dulu daripada tanah. Kita jadi daripada air mani misalnya. Air mani itu macam humus. Kalau kita buang kat longkang, intik pun tak sudu, kan? Kalau intik tu dia sudu longkang, kalau sampai air mani dia pun nak lain. Jijik dia kata. Itulah jadinya dia. Air humus kali. Tapi bagaimana hebatnya Allah menjadikan kita hari ini sebegini besar. Hebatnya Allah kita berfikir pada diri kita, wa fi anfusikum afala tatafakkaru. Dalam diri kamu itu kamu akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berdosakah seseorang itu jika diajak oleh seorang untuk datang ke majlis ilmu, dia bagi alasan hendak rehat satu hari atas alasan penat bekerja dari pagi sampai petang? Sebenarnya dalam perkara berdosa, dia tidak berdosa kalau dia benar. Dia tidak berdosa kalau dia kata saya tak dapat hadir malam ini, bulan itu. Cuma dia rugi saja. Ha, dia rugi. Tetapi kalau dia membiarkan dirinya dengan dalam kejahilan, tak nak langsung datang baca ilmu, itu baru dia berdosa. Ha, kalau hanya dia kata dia benar hari ini, tapi hari-hari lain dia datang, itu tidak menjadi dosa. Tapi dia rugi. Ha, sebab itu Nabi sebut al-maitu nadam, mati itu satu penyesalan. Pada siapa? Pada dulu, bagi orang-orang yang hidup tapi dia tidak merebut akan ganjaran pahala dan bekalan-bekalan. Nanti kalau dah mati, dia akan minta kalau boleh nak merangkak keluar untuk cari walaupun satu pahala. Tapi ketika itu kita dah tak boleh nak pergi masjid, dah tak boleh mengaji, apa semua sudah tidak. Itu Nabi kata al-maitu nadam, mati itu satu penyesalan. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah pada malam ini. Dan sebelum saya menutup, apa pendapat? Salafi ini ialah berfaham kepada golongan-golongan salafus soleh, iaitulah dia tidak mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat macam yadullah fawqa aydihim, tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka. Jadi bila sebut yad, tangan itu, macam seolahnya Allah itu ada tangan. Jadi seolah apakah Allah itu menyerupai hamba, apa makna tangan? Jadi salaf, ulama salafi ataupun salafus soleh dulu, dia tidak nak mentakwilkan dan mentafsirkan apa makna tangan. Cuma dia berfaham al-yad ma'ruf wal kayfiyat lillahi ta'ala. Tangan itu ma'ruf tangan, tetapi bagaimana bentuk kayfiyat diserahkan kepada Allah tanpa sebarang tafsir ataupun takwil. Tetapi datang ulama kemudian, iaitulah Abu Hasan Al-Ash'ari Asy'ariyah ataupun disebut ulama-ulama khalaf, yang mereka mentafsir
ayat-ayat yang lain untuk dia mentakwil dan mentafsirkan. Jadi ulama kalam mengatakan tangan itu setelah mengambil dalil lain maknanya ialah kuasa. Kuasa Allah mengatasi kuasa-kuasa mereka. Sedang ulama dulu salah, dia tidak nak mentafsirkan. Itu beza. Dua-dua adalah betul. Dua-dua adalah betul. Sepatutnya tidak salah menyalah. Yang salah menyalah ini tidak ulama dulu, ulama mutaakhir. Ulama mutaakhir. Mutaakhir ini bukan kata salafi dan salafi dan syairah. Sekarang ini dah ada mula peman. Syafi'i pun tak betul. Dia kata Imam Ghazali pun ambil hadis-hadis yang ra'if dia jadi hujah. Amin. Yang komen tu kadang-kadang ngaji Arab dia tak ambil. Dah baru balik dia nak komen Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tuan-tuan bukan Wahbi'i. Imam Syafi'i. Pertama ialah Imam Hanafi. Kedua ialah Imam Maliki. Terkemudian ialah Imam Syafi'i. Bawah Imam Syafi'i ialah Imam Hanbali. Empat imam, empat-empat ini adalah berakidah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bersatu dalam persoalan tauhid. Mereka berbeza dalam perkara fiqah. Dalam perkara fiqah. Dia tidak sampai pergi kepada persoalan akidah. Semuanya atas ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Datang budak-budak baru hari ini mengatakan Syafi'i tak betul dalam hujah dia. Tak betul. Dah kodem dah Imam Syafi'i. Sedangkan para ulama ini ada adab istilah. Empat-empat sekali ulama ini. Sehingga mengatakan kamu carilah hujah mereka yang paling betul. Itu juga adalah mazhabku. Hanafi berkata begitu. Syafi'i berkata begitu. Budak-budak hari ini mari. Oh Syafi'i tak betul. Syafi'i silap ni. Wah pandai ni. Jadi tentu sekalian kita jangan masuk benda yang nak salah menyalah ni. Ini agenda Yahudi sebenarnya. Sebab tu pertembungan besar berlaku di bumi Syam, di Timur Tengah. Dia bermula daripada pertembungan mazhab. Pertembungan mazhab. Kalau kita sembahyang di Perlis, orang Perlis tak baca Quran, jangan salahkan dia, jangan kafirkan dia. Dia ada hujah dia. Tapi orang Perlis bila datang ke Perak, orang Perak ada Quran, jangan salahkan orang Perak. Hormat menghormat. Kita pergi ke Mekah katanya. Bila imam tak baca qunut subuh, kita ikut dia. Jangan pula kita tak sujud, kita baca. Kerana nak puas hati kita pun baca qunut sendiri. Tak boleh. Itu adat ikhtilaf. Ikut sahaja imam yang menjadi imam kita ketika itu. Jadi itu beza antara salafi dan juga syiah. Wallahu a'lam, insyaAllah kita sambung akan datang. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, ada 2-3 perkara. Pertama sekali, di luar sana ada sahabat kita yang bawa minyak zaitun. Jadi sebagaimana yang kita sebut dulu, tuan-tuan boleh dapatkan dan ada khasiat watin wa zaitun demi negara yang kaya dengan watin dan wa zaitun. Itu Allah sebut dalam Quran dan adalah kelebihan. Yang kedua ada satu pamflet di luar sana juga tuan-tuan sekalian, ada sahabat kita bawa usaha untuk umrah dan juga ziarah ke Taif. Dulu nak pergi Taif tak boleh melainkan dengan visa ziarah. Sekarang visa umrah boleh pergi ke Taif dengan mohon permit. Dengan mohon permit. Jadi insya-Allah bulan 12 akan datang. Insya-Allah saya juga kalau panjang umur berrezeki akan bawa aku untuk pergi ke Taif insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan pamflet itu ada di luar sana. Yang bulan 12 hari itu saya pergi juga lah. Itu bawa ramai sangat, 102 orang. Payah nak bawa 2 bas. Jadi payah sikit ya. Kemudian dan tuan-tuan sekalian, itu tuan-tuan boleh dapatkan pamflet itu di luar. Dan yang ketiga, ini berkait dengan sekolah saya. Sekolah saya besar sekolah ini pelajar lelaki. Alhamdulillah kita dah buat bangunan baru, dah siap dah. Masalahnya pelajar perempuan tempat itu terlalu kecil. Itu tuan-tuan kalau turun jambatan masuk ke Selangor daripada Perak, depan sikit dalam 1-2 km sebelah kanan tuan-tuan akan jumpa pusat asalnya. Tapi oleh kerana sekarang kerja buat jalan raya, buat highway untuk terus ke Taiping, jadi sekolah itu terpaksa yang ambil tanah. Jadi oleh sebab itu sekolah jadi kecil. Bomba kata sekolah itu boleh buat 40 orang.
Kita sekarang ni dah ada 47 orang. Sebab kecil sangat kawasan pun itu. Sebab dulu bangunan Maiz. Jadi saya pun fikir, mohon pada Allah berdoa 3-4 hari doa pada Allah. Tiba-tiba Allah berikan kemurahan rezeki. Ada seorang hamba Allah, keluarga dia bagi satu bidang tanah dan bangunan rumah besar kepada saya. Jadi ada ruang lagi nak buat bangunan tambahan. Jadi rumah tu bolehlah kita duduk sebagai kelas. Cuma kita nak buat sedikit asrama dan dewan makan. Jadi boleh masuk. Kalau pelajar anak yatim, kita tak bayangkan dulu. Boleh masuk terus kalau anak yatim. Kalau tidak anak yatim, kita kena tunggu dulu. Termasuk orang isyatim. Kalau dah masuk, tunggu dulu. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi sebab itu kita nak bina bangunan tambahan. Sebab itu kita tak, kalau ada duit tuan-tuan yang bawa pantang saja-saja tak guna, bawah tilam saja-saja tak guna, takut dimakan di anak-anak. Jadi bolehlah diwakafkan. Mudah-mudahan wa ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, Allah akan ganti balik. Allah akan gandakan lagi dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم تعالى اللهم تعارف اللهم تفتح لنا فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا الحق وانت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين يا الله تعالى كم يجري كلا كم يفسر كم يدان انا انا كم sebagai penyejuk mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami dan keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Tuhan kami, seramai mana kami hadir pada malam ini, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.